Satu permainan, permainan unik sekali. Orang naik kuda, kuda naik orang, namanya kuda lumping. Hati senang walaupun tak punya uang. Oh, hati senang walaupun tak punya uang. Acak-acak acara kita coba. Kacau nih orang nih. Aduh. Barusan kan laguku. Hah? Laguku, laguku. Hei, sampean tuh kamu sudah tenang. Berani banget tuh. Berani banget tuh. Siapa barusan siapa? Dia, dia. Gini. Dia. Nih. Kamu ya, ha? Kamu gini rambutku ya? Bukan. Siapa barusan? Gak ikut-ikut saya. Hah? Saya gak ikut-ikut. Belum pernah dilempar ke genteng ya? Barusan laguku. Iya, tapi musiknya musikku. Musik kita yang main ya. Iya. Lu gak main dong. Gua kan langsung yang terakhir. Eh, Bang. Lu. Jangan sekonyong-konyong masuk begitu, dikira kita berani apa?
Iya. Satu, dua, tiga, empat, gak akan mundur. Benar. Ayo sekarang maju. Benar. Ayo maju. Benar. Benar. Ayo maju. Loh. Mantangin. Katanya gak akan mundur. Mantangin ya. Hah? Namanya musik itu jangan sampai musik orang lain diakuin. Jenderal Rencong, ya pasti punya aku. Astote. Ini kacau nih. Tolong bang. Apa ini? Ini bikin ribut. Ribut di rumah orang. Hah? Siapa yang bikin kacau ini? Laguku dipakai Zainal sendiri tanpa izin. Siapa yang salah? Laguku dipakai tanpa izin, siapa yang salah? Yang ngerusak siapa? Dia. Kamu? Kamu juga ngerusak tadi. Ngerusak apa? Ya ini. Ini rumah saya. Iya. Ribut. Kalian itu udah pada tua. Mikir. Jangan mentang-mentang badan kamu gede. Emang saya berani? Enggak. Bicara kronologis ya, kronologis. Gimana, kronologisnya gimana? Pertama kan tadi musik-musikan. Terakhir tiba-tiba deng-reng-dong. Itu pasti punya aku kan? Deng-reng-dong. Itu pasti punya aku, gak ada yang lain. Loh, bisa begitu ya? Gue udah nyobain begitu. Kok yang goyang yang bawah ya? Kakinya. Pokoknya dia salah lah. Yang salah berarti kamu. Kenapa pakai lagu dia tanpa izin? Kita bukannya mau izin mau enggak. Bukan mau izin mau enggak, gimana kata-kata lu? Kita ini kan biasa band membawakan lagu-lagu lain. Biasa. Apa? Kalau gitu enggak apa-apa. Anda yang salah. Loh. Anda kenapa tiba-tiba datang nyanyi lagu Astuti padahal enggak diizinin sama band ini? Siapa yang ngizinin? Emang ada tadi kata-kata enggak ngizinin? Enggak ada. Enggak ada. Ada. Anda maunya apa? Ini loh, Mas. Kita tuh kan lagunya medley. Ya. Tadi lagunya seperti mati lampu kita nyanyiin juga enggak apa-apa. Udah lupa. Harusnya enggak salah. Iya. Masa dia marah? Yang lain enggak marah? Enggak marah. Kenapa Anda sendiri yang marah? Masalahnya enggak ada royalti buat aku loh, ya kan? Kamu bayar royalti? Enggak. Bayar dong. Tapi kan yang lain juga enggak bayar royalti. Orang yang lain juga enggak. Ya mereka enggak, kan mereka badannya krem-krem, lagu kan gede, harus bayar dong. Gimana harus sih? Bayar. Lu belain siapa sih? Sekarang begini, kamu minta maaf sama ini. Kamu minta maaf sama ini. Kamu minta maaf sama keluarga lu sendiri. Kita ngapain maaf-maafan. Udah, di sini enggak ada yang salah. Ya. Kita maaf-maafan aja. Ini kan bulan Ramadan. Kalau Ramadan mestinya enggak usah marah-marah. Ngapain marah-marah? Jangan marah. Ini benar-benar nih. Gua belain lu. Ah, gitu loh. Ayo. Oh, 5-1. Enggak masalah. Ramadan ini harus minta maaf. 5-5-nya minta maaf sama aku. Enak. Kalau enggak aku yang minta maaf. Lah, situ dong minta maaf. Ya udah, gitu aja kok. Sudah. Sebaiknya di bulan Ramadan ya, ini kita saling maaf-memaafkan. Ya, ya. Lebih baik memaafkan daripada kita minta maaf. Gak usah jambak lagi, gak usah udah memaafkan jambak lagi. Sini-sini, Pak. Sini-sini. Kalau udah maaf ya, Pak. Ikhlas enggak? Iya, ikhlas. Barusan dua kali lo ya. Iya, iya. Lo. Wah, halusinasi. Kacau. Gua enggak jambak. Jambak apanya kalau gitu? Udah, yang jelas semuanya bagus. Yang penting kan intinya menghibur. Iya, gitu. Betul. Jangan memberikan contoh yang tidak baik kepada setuju, masyarakat. Setuju. Perdamaian itu lebih baik. Setuju. Itu harus bisa menjaga hawa nafsu. Betul, jangan ya. Sampai kita itu marah-marah. Betul. Ya, betul. Ya, ya. Ingat, jaga emosi. Iya, betul. Ya. Yang punya rumah itu saya. Ya. Emosi itu dijaga. Ya. Tolonglah. Ya. Bapak malah marah-marah juga. Itu luapan. Oh. Luapan kekesalan. Kalau udah begitu kan enak. Ya. Ya? Ya, ya. Saya minta maaf pada kalian. Nah, gitu dong. Karena gitu saya dong. Mungkin ya. Banyak salah. Ya, ya. Ya. Ini kan enak. Ya, ya. Enak. Lain kali jangan jambak. Ini kacau nih. Udah minta maaf aja, jambak gimana caranya.
Sorry. Yaudah, untuk pemain band sudah dipersiapkan. Udah sahur? Udah sahur. Hei, nyanggung. Nyanggung. Eh, Om Agung sini. Oke. Okay. Ah, ditinggal dong. Harus ngasih tahu info quiz untuk penonton di sini dan juga pemirsa yang ada di rumah. Ya, untuk penonton yang di rumah bisa mengikuti quiz Twitter. Caranya buat rayuan atau pantun paling kreatif dengan kata ikhlas. Itu dia ya. Jangan lupa mention ke @ini_talkshow dengan @tiket dengan hashtag #inisahurtiket.com hari ke-17. Contoh. Kuda poni makannya getuk. Kuda lumping makannya beling. Aku ikhlas menahan kantuk demi bisa nonton Febrastanti, ini Tokso dan tiket ini sahur tiket.com hari ke-17. Iya, itu. Pokoknya tenang, yang belum kebagian THR kita sudah menyiapkan total hadiah 2 juta rupiah untuk 2 orang pemenang. Dan hadiah ini dipersembahkan oleh tiket.com. Mau kemana? Kemanapun tiket.com aja. Selain itu, masih ada? Selain itu, pemirsa juga bisa kirim-kirim salam melalui Twitter. Kirimkan salam kamu ke Ini Talkshow dengan hashtag #inisahurtiket.com hari ke-17. Itu dia, ya. Masih ada, tenang. Ya. Ada info Quiznet Connect untuk pemirsa di rumah juga bisa mengikuti Quiznet Connect bersama tiket.com yang berhadiah 5 buah iPhone X. Wow. Dan akan diumumkan di akhir Ramadan. Dan bagi yang belum download aplikasi Net Connect, segera download aplikasinya. Cepat. Akan ada pertanyaan yang muncul di aplikasi Net Connect dan hanya bisa kalian jawab jika menonton ini sahur. Yeah. Jadi kalau yang nonton gak bakalan bisa menjawab dan gak bakalan mendapatkan hadiah. Dan untuk setiap jawaban yang benar akan mendapatkan poin yang akan diakumulasikan di akhir nanti ya. Ikuti terus quiznya. Yang ada di Net Connect, kumpulkan poin sebanyak-banyaknya dan menangkan 5 buah iPhone X. Iya. Dan hadiah ini dipersembahkan oleh Net dan tiket.com. Akan ada keseruan apa lagi setelah yang satu ini? Di sini aja.